Kalian jangan pernah mencoba memasukkan seat skibidibi toilet di Minecraft ya guys ya, atau dunia Minecraft kalian akan menjadi seperti ini guys, sangat mengerikan sekali. Jadi seperti apa dan ya langsung aja kita ke videonya teman-teman. Oke guys, aku udah masuk di dunia Minecraft, tapi aku menggunakan seat skibidibi toilet ya guys ya. Jadi katanya kalau kita menggunakan seat ini, pasti dunia kita itu akan angker teman-teman ya, atau dipenuhi dengan teror skibidi toilet teman-teman ya. Tapi aku nggak percaya coy, lihat ini dunia Minecraftku seperti Minecraft pada umumnya ya guys ya. Oh, di sana ada shipwreck. Sepertinya ada sesuatu yang keren di shipwreck itu ya guys ya. Jadi kita akan coba explore dunia Minecraft yang menggunakan ship skibidi toilet ini teman-teman. Semoga tidak ada yang aneh-aneh teman-teman ya. Jadi sebelum saya mengeksplor, alangkah baiknya kalian klik like video ini dan jangan lupa di subscribe juga teman-teman ya. Dan jangan lupa aktifin lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video baru teman-teman. Oke, jadi let's go guys, kita explore. Oke teman-teman, jadi di sini kita udah spawn di sebuah bioma dark oak dan ya, wait, ada skeleton kocak. Tuh skeleton. Wah, baru mulai kocak ya kan. Langsung dikejar mob ya kan. Nah, jadi di sini kita harus cari kayu dulu teman-teman untuk membuat crafting table gitu ya kan. Oke, kita harus awak plank dan kita buat crafting table seperti ini. Setelah itu, kita akan membuat stick, kita akan membuat kapak dan juga wooden pickaxe. Kita harus cari batu teman-teman ya. Oke, ini ada batu lumayan. Nggak ada yang aneh teman-teman di duniaku ini ya. Katanya tuh kalau pakai seat itu tuh dunia kita tuh penuh dengan teror skibidi toilet teman-teman ya. Skibidi toilet ya guys ya. Nah seperti itulah ya. Kita ambil batu. Nice. Kita naik ke atas. Oke. Dan oke nge-stuck. Mana crafting tableku tadi woi. Oke, nah ini dia. Kita akan membuat stick lagi. Kayu kita habis. Oke, nice bro. Dan setelah itu kita bikin oak plank, stick, kita bikin sword, kita bikin stone pickaxe. Kita cari stone lagi. Mana tadi tempat stone? Oh, ini dia. Setelah itu kita bikin kapak. Oke, lanjut kita mengeksplor dunia skibidi toilet ini ya. Nah, semoga aja kita menemukan hal-hal yang aneh. Kita ke shipwreck sana kayaknya enak nih. Kita harus ke shipwreck teman-teman ya. Semoga kita menemukan harta karun teman-teman. Nah, di sana ya guys ya. Semoga kita menemukan treasure atau harta karun dan itu apa coy? Itu apa guys? Wah, itu temple kayaknya ya. Kita harus ke sana teman-teman. Oke, kita lewat sana aja ya guys ya. Sambil kita janganlah kita ke sana sambil ke shipwreck aja dulu. Oke, itu kayaknya bukan temple teman-teman, tapi toilet. Guys. Wah, beneran cuy. Ada toilet di dunia Minecraftku. Kok nggak ada apa-apa kan di sini kan? Beneran kan? Aman kan? Wah, kocak ini. Wah beneran cuy. Beneran cuy. Kita memakai seat skibidi toilet di dunia Minecraftku. Banyak sekali toilet. Lihat ini ada toilet gede. Ada toilet kecil. Toilet. Ada toilet lagi teman-teman. Toiletnya gede banget ini kocak. What? Guys, wah ini gak beres sih, ini gak beres sih. Ada toilet lagi coy. Wah, ini apa sih ini? Wah teman-teman, ini ngeri banget coy. Wah beneran sih ini skibidi toilet ini bener-bener nyata guys. Kalian jangan coba-coba menggunakan seat skibidi toilet teman-teman, karena nanti akan ada toilet raksasa yang muncul di dunia Minecraft kalian. Lihat ini teman-teman, ini sangat mengerikan sekali coy. Semoga aja nggak ada muncul kepala ya guys ya di toilet-toilet ini. Wah ini bahaya sih kalau muncul kepala. Gak muncul kepala kan? Enggak guys, aman kok. Gak muncul kepala teman-teman. Oh, gak muncul kan? Oke, sekarang kita cari makanan dulu cuy. Kita cari makanan dulu, ikan-ikan gitu kan? Atau apa gitu? Anjir zombie dong. Yo, kita ambil DC break dulu teman-teman. Semoga di sana ada makanan. Wah ini bener-bener gak beres teman-teman ya. Ini ada toilet cuy di belakang itu ya. Nanti kita akan kesana lagi coy. Karena kita akan mengambil ini DC break dulu teman-teman. Semoga di sini ada makanannya ya. Kita menyelam. Oh, lulu. Waduh, ada treasure map aja, coy. Wortel. Yeay, kita dapat makanan akhirnya. Kita dapat ladder juga nih, guys. Napas. Oke, jangan lupa makan.
Okay, sambil kita nunggu ngeheal, kita pandangin toiletnya dari jauh-jauh ya guys ya. Lihat itu guys, toilet cuy, beneran ada toilet. Okay, kita bakal ke toilet lagi dan aduh, hari udah mulai malam nih. Wah, bahaya nggak sih kalau malam-malam? Oke, kita coba ya guys ya ke toilet lagi dan semoga nggak ada skibidi toilet beneran ya guys ya. Semoga nggak ada toilet yang muncul kepalanya teman-teman ya. Ini dia teman-teman. Oke, dan kan? Oh guys, ada skibidi toilet beneran guys. Guys, no. Wah, guys, what? No guys, ada. Wah, lihat ini teman-teman, ada skibidi toilet beneran guys. Kalian lihat itu, skibidi toilet beneran di dunia Minecraft. Apa parah sih, kita harus ambil barang-barang kita coy yang ada di sana ya. Ada skibidi toilet beneran guys. No, jangan sampai kita tertangkap oleh skibidi toilet lagi coy. Kita harus ambil barang-barang kita. No. Ya. Guys, bagi kalian yang nggak berani, jangan coba-coba menggunakan seat skibidi toilet ya guys ya di Minecraft kalian ya. Ini bener-bener mengerikan sekali coy. Wah, gue harus ambil lagi nih. Gue harus ambil lagi dan kita lawan skibidi toilet itu guys ya. Oke, kita berhasil mengambil barang-barang kita dan kita menggunakan ini leather tunic protection ini guys untuk melindungi diri kita dari serangan skibidi toilet teman-teman. Oke, kita coba lawan satu skibidi toilet teman-teman ya. Nah, ini udah mulai pagi dan kita ini dia guys, skibidi toilet guys. Skibidi toilet guys. Kita lawan guys. Guys. Aduh, guys terjebak. No. Kita terjebak sama skibidi. No guys, kita terjebak sama skibidi guys. Wah. Ya. Malah terjebak anjir. Tadi di mana gue meninggoynya guys? Wah, bagi kalian yang penakut jangan coba-coba seat skibidi toilet ya teman-teman ya pokoknya ya. Dan ini pokoknya mengerikan banget coy. Mungkin sekian dulu untuk video kali ini dan ya saya Friends pamit undur diri dan see you guys. Parah sih ini mengerikan sekali guys. Jangan lupa di like dan subscribe ya.